aku lagi bikin kotak tisu nih guys, tadi sedotan susah. Nih guys, Kak Raisa lagi bikin kotak tisu dihias pakai sedotan. Ini tuh pakai lem tembak guys, tapi lem tembaknya tuh gak ada guys. Nih, jadi pakai korek guys. Nih, kalian kalau mau bikin, oh iya kak, bahan-bahannya apa aja dikasih lihat teman-teman. Lem tembak sama sedotan. Sedotannya banyak banget guys. Isinya 1, 2, 3, 4, 5. Banyak lah. 1 tahun gak selesai-selesai. Nah itu guys, bahannya cuma itu. Terus sama ini, ini kotak tisu kemarin dibuatin sama sama ayah. Iya itu tisunya. Aku lah tiap kali sama bapakku guys. Caranya itu jangan berantem. Caranya itu ini dikasih lem terus ditempel gitu guys. Oke ini ya, pakai apinya ya. Kaget aku guys. Ternyata begitu. Pelangi. Ya, mana? Ayo, keburu kering. Nah, tinggal ditempel gitu, guys. Ini lagi. Rekat sekali, guys. Sabar. Loh, kok mati? Ini. Udah kak, selak kalau nggak cepet-cepet itu keburu kering guys. Nanti kalau kering nggak bisa ditempel ya, mati, deh guys. Langsung ditarik ke belakang. Nah terus langsung tempel. Oh iya dia lagi maem guys, ini sambil guys, nonton Simbi Hosh. Nanti aja kaleng gunting, lah sudah ditempel semua. Kadung loh guys. Sebentar. Nah ini pokoknya semuanya itu dilapisi pakai sedotan warna-warni ini ya guys. Nih. Tuh. Maaf ini modelnya aman ini. Tulisannya strawberry guys. Ya kan strawberry. Merknya masuk strawberry mah. Ya kan biasanya buat jus strawberry. Ini mah. Jadi kalian jangan tiup ya guys. Harusnya ini pakai lilin aja guys, tapi aku punya lilin guys. Lilinnya habis. Iya lilinnya habis. Ojo kok tempel di sini loh kak. Nah guys ini kita lanjut dulu ya, nanti kalau udah mau jadi kita video lagi ya. Oke. Nah ini guys sudah hampir jadi nih tutupnya. Tapi ini belum. Yang bawah belum, coba lihat tutupnya kak. Yeay jadi warna-warni. Adik cilupa guys. Wah. Nah guys, ini udah jadi nih. Wih. Iya. Dikasih lihat, diam dulu dong. Gini loh. Nah, ini. Ini aslinya mau tak buat tipi-tipian guys. Bye. Coba dimasukin tisu, tisunya mana? Saya tak ambilin tisu. Nih. Masukin dulu tisunya. Kebalik kak. Kebalik. Nah gini. Sip. Nah gitu guys. Terus dimasukin ke lubangnya. Dan jadi deh. Muntah tisu. Dah sekarang diberesin tuh. Banyak banget sedotannya guys. Ini aku kasih tahu samping-sampingnya. Ini vas bunga guys, ini vas bunganya merah-merah. Ini daunnya hijau. Ini bunga nih. Ini iya. Bunga. Terus apa lagi? Terus ini padi guys. Oh padi. Ini
Oke. Nah, itu tadi guys, kerajinan bikinannya Aisyah. Kalau kalian mau ikutin juga boleh. Siapa sih yang enggak bilang juga boleh? Dah dulu ya. Bye, sampai berjumpa lagi.